Beberapa warga Kota Jambi mengeluhkan pembuatan EKTP yang ada di kantor gubernur tidak terstruktur. Antrean mengambil EKTP terpantau tidak teratur dan terlihat para warga yang mengambil EKTP saling berdesakan. Guna mengejar target pembuatan EKTP, pemerintah Provinsi Jambi menggelar pembuatan EKTP di kantor gubernur Jambi selama 3 hari, pada 17 hingga 19 April 2018. Terpantau pembuatan EKTP di kantor gubernur pada hari terakhir cukup ramai. Namun antrean mengambil EKTP yang sudah selesai tidak teratur. Terlihat para warga yang mengambil EKTP saling berdesakan. Edi mengungkapkan pembuatan EKTP terlalu sulit. Edi mengatakan masyarakat yang membuat EKTP di kantor gubernur ini diminta mengambil EKTP yang sudah jadi di kelurahan atau RT masing-masing. Jadi ada juga kita kekurangan, karena memang kurang banyak. Ya. Jadi ini seperti Muara Jambi, kalau sudah datang ke sini, tapi dijanjikan dikirim ke rumah masing-masing. Kalau ada tidak keluar EKTP-nya, itu nanti harus ke kantor, mungkin ada data yang bermasalah. Sri Junia Putri, CEK TV melaporkan.